Mobile Legend lagi kita cuy. Mantap. Oke cuy. Seperti biasa gue kayak Brody Boss, Brody Hyper ya. Ya pokoknya Brody Hyper Boss. Pokoknya kalau membuat gue oke wis. Keren cuy efek gratisannya. Gratisan gitu loh, biasanya gratisan kan jelek-jelek. Ya oke lah, yang ini tapi keren. Kayak terlalu terang gitu loh. Ya oke cuy. Brody, kalian pasti tahu lah ya, Brody attack speednya itu lambat, tapi damage-nya kritikalnya itu melebihi ekspektasi. Oke, gua rusuh aja jadi, gua rusuh. Soalnya kalau pakai MM lain itu nggak bisa rusuh kayak Brody. Brody kan damage awal itu awal-awal game itu damage-nya udah menggila cuy, kayak Roger itu loh. Tapi bisa jarak jauh, Roger bisa jarak jauh tapi enggak se ini. Roger main ini kan attack speed kan, kalau ini titik kritikal. Ya pokoknya keren lah. Oke, sentil, kabur, basic attack tuh, damage-nya segitu cuy. Ya enggak terlalu sakit sih. Oke, skill satunya kalau semakin mah mentalnya itu loh. Semakin pokoknya kalau kena belakangnya itu semakin sakit. Tapi kalau ada musuh, kalau depannya enggak ada musuh ya. Ya ih apa sih ini? Enggak usah kesini lah, Parsa. Disampa lagi. Aduh. Iya cuy, gitu ya ini. Gua mabar berlima ya, party-party meninggal, Bos. Seperti biasa kalau hyper pasti party-party meninggal ya. Kalau enggak hyper ya enggak party-party meninggal. Ya mungkin Taruh. Belum punya ulti gue cuy. Aduh, Hylosnya gak kena. Siapa namanya? Mundur. Oke, slow. Valirnya. Incer Valirnya. Oke, slow. Nah, ini kan Brody kan ada itu. Di musuhnya ada, di jungle ada 4 stack gitu. Kalau semakin besar, semakin banyak stacknya, semakin banyak 4 ya. Kalau full itu pasti nganu kritikal plus damage-nya nambah. Mati lagi. Ya oke lah, gak apa-apa. Pokoknya kayak gini, skill 1. Nah itu, semakin jauh semakin ini. Itu kan di depan tadi skill pokoknya itulah. Pokoknya gitulah cara main Brody itu. Jangan beli Whittaker lah. Terserah kalian sih. Tapi pokoknya gue gak beli Whittaker sih. Pokoknya item jungle-nya item jungle defense. Emblem gua yang pertama itu ya, pokoknya gua bahas di lain video lah selain ini. Ini buat tips and trick ya, video selanjutnya buat ini emblem apa build segala macem, pokoknya gitulah di dapat. Oke, ada naga baru brand lewat Bos, mundur dulu. Oke, naganya maju, gua ikut maju. Slow. Otw Bos, otw. Slow. Otw sini sama Om, basic attack tuh ngomong critical guys. Nanti Bos. Oh iya cuy, btw ini kalau stack musuh penuh dan musuhnya sekarat, pokoknya nyawanya di bawah ya, di bawah 40% atau 30% itu. Ini kalau apa? Stacknya penuh, kan ulti pasti mati. Gitu pokoknya. Ya, pokoknya semakin, soalnya dihitung dari darah musuh cuy, semakin sekarat semakin sakit kayak ultinya di rot. Tapi kalau ultinya Brody kan ini cuy, jagoannya luas, lock hero pula, jadi ya keren. Ya, pokoknya meski musuhnya ada di rumput tetap kena guys, meski di ulti HC skill 2 nya Gwyn kabur, kalau udah ke ulti skill 2 Gwyn kabur ya tetap ngejar apapun yang terjadi. Natalia juga kalau ngilang udah kena stacknya full langsung ulti pasti kena. Enggak tahu sih, coba dulu. Kalau Natalia belum pernah coba gua ya, kalian coba dulu guys, kalian coba dulu ya cuy. Oke, slow dulu, santuy main Brody, harus slow santuy meninggoy. Oke, dapat turtle kan, mantap. Oke, otw Johnson Abra, ayo para satu mantap. Oh, itu skill satunya sakit cuy. Tag, basic tag.
Ulti. Ultinya bagi-bagi semangku bos. Tuh kalian bisa lihat kan, kalau stacknya ya meski kalian nunggu full ya nggak masalah, tapi kalau gua tadi nggak full, kurang satu tiga tadi ya, stacknya tiga, lima tiga sih. Aduh, stack yang body paling full 4 ya, lupa gua cuy, pokoknya kurang satu lah itu tuh. Empat stacknya body 4. Oke ya, tiga lagi stacknya tadi, tapi dulu mati ya. Meski musuhnya itu tebel-tebel, kalau sekarat ya kena ultinya Brody tetap mati cuy. Oke, slow, nggak bisa kabur. Oke cuy, betul ini ultinya, ultinya Brody itu membuat kalian imun cuy, imun itu sih, imun kenapa, pokoknya musuhnya ngelihat kalian itu kayak hilang sementara cuy, kayak skill doanya lancelot. Tapi di deskripsi skillnya nggak ditulis imun, tapi gitu cuy, hilang. Kayak kalau kalian jadi musuhnya Brody, nyawa musuhnya itu hilang, nyawa Brodynya itu hilang sementara, Brodynya terbang hilang sementara, terus tiba-tiba ada lagi, jadi nggak bisa diserang cuy. Ya pokoknya gitulah, jadi ultinya bisa buat kabur juga. Oke, mana maksudnya link oh, link di situ. Oke, udah nabrak skills. Oh, ngejar skill 2. Mampus untuk imun bos tuh. Ayo bisa langsung mati. Lama tuh, kalian bisa lihat tadi guys, kalian bisa lihat tadi cuy, itunya Brody, Brody. Nah, biasanya tadi gua skill, gua ulti langsung apa, berhenti itunya. Ya mungkin karena ultinya udah selesai maksudnya. Ya tapi ya, lihat dulu nanti. Brody di awal game itu udah sakit kan. Apalagi di late game. Oke, main sakit lah udah. Udah Brody gua udah main sakit sih. Lihat, tunggu ini dulu. Temennya semakin jadi, semakin mantap, semakin serepet. Anjay serempet. Oke, slow dulu. Oke, gak kena, gak masalah. Bawah. Johnson hilang. Oke, mana Johnson? Oh, di bawah. Iya kan? Iya. Oke, ada naga, mundur dulu. Biasanya di belakang tuh. Gue takut di lock. Oke, retri mantap. Dapat buff ini musuh. Oke, ayo bucin dari belakang. Oke, parsing multi, mundur dulu. Helios multi. Oke, dulu waspada sama ininya. Oke, mati, nice. Gua takut diculik sama itunya cuy, apa, ayo bucinnya. Soalnya ayo bucin gitu nih. Wih, aduh, gak ditipu loh sama parsanya. Satu base attack, mampus. Parsenya malah kabur cuy. Pokoknya gitu. Oke. Nah, Lily jadi mantap. Oke, bisa attack. Retreat. Ya, keren. Oke. Iya cuy, btw gua enggak pakai ini ya. Hasclo ya. Soalnya ya enggak tahu kenapa ada yang apa? Banyak yang pakai Hasclo di Brody. Karena banyak ada yang itu loh, banyak yang banyak user Brody yang pakai Hasclo itu. Gue nggak tahu kenapa sih, mungkin apa enak itu, gue kurang suka sih. Botak, pergi lo. Biar levelnya kenceng emang sih, tapi kalau pakai Endless itu udah cukup kenceng. Tuh lihat damage-nya. Gue skill 2 tadi padahal baru basic attack skill 2, terus basic attack lagi tiba-tiba meninggoy bos tanpa ulti padahal tadi. Untuk kalian beli endless battle itu sama emblemnya yang MM pertama itu pasti udah ini cuy, udah life steal-nya udah kenceng ya. Gue bahas lain video lah kapan-kapan itu, soalnya ini cuy, bro juga belum expert. Kalau rank solo itu agak susah, soalnya nggak percaya pasti.
Jadi ya mainnya mabar mulu, harus mabar. Soalnya bro dia juga susah. Aduh Retri, kok yang kecil anjir. Duh kok kecil. Duh kena yang kecil lo. Duh gak boleh ini terjadi. Tidak boleh, terlalu tetap dihindari sama Farza. Oke, untung mundur, gak bawa teman lagi. Contohnya Yuzhong-nya multi tuh, pasti. Oh iya loh. Oke. Aman, oke. Nice. Alirnya mana musuhnya? Bisa dari blok mana? Basic attack meluncur multi. Oke. Itu ada jurus di belakang, otomatis itu. Skill 1, basic attack. Kak Johnson, oke. Alirnya mati, masalah. Aduh, panas. Oke, basic attack ke tower. Aduh, ayo bujin. Skill 2, aduh, multi lagi dia. Multi juga gue bos. Meski tidak ada mag, yang penting emang. Tuh lihat. Skill satunya sangat sakit sekali bos. Keren namanya. Oke, nambah darah dulu. Ini bisa lord, tapi nambah darah dulu lah. Gue gak ada retri. Takutnya disampah sama Johnson. Ditabrak tiba-tiba. Ya teman gue cuma tinggal sedikit lagi yang hidup. Gue doang yang hidup tadi. Nah, tuh lihat nanti live dulu gua. Masih ketek tuh live-nya. Tuh. Ntar. Gua buktiin lagi. Ntar dulu. Darah gua belum kurang sih. Belum. Oke, Johnson ke bawah. Awas. Oke. Ke bawah. Meluncur. Linknya link maling. Bagus dia. Meluncur bagi-bagi sembako bos ultinya. Mantap kan? Mantap lah. Yuzhong nih bos. Ini Brody nih bos. Dua bos. Aduh, malah bos gue dulu sih tuh. Masih ketek kesini. Ambil buffmu aja dulu, tidak masalah bos. Oke, slow, basic skill 2, kentil, basic attack, oke, ratu. Oke, yang penting link-nya gak dapet buff, weh. Sudah tuh, gak kena, kena dikit tapi. Basic attack, oke, tuh. Kritikalnya 2000 tadi. Padahal gue belum beli ini aja, item kritikal. Cuma item kecilnya doang. Oke, skill 2, basic attack, basic attack, ulti. Tuh, stack-nya belum penuh aja udah mati loh cuy. Soalnya musuhnya, udah sekarat. Kalau semakin sekarat ya gitu, semakin sakit. Basic attack. Oke, mundur. Skill 1, trot. Aduh, kok mati jahatnya. Ya, gak apa. Oke, lord bisa nih. Tapi, taruh. Bawah. Wah, sentil. Oke. Aduh, gue malah majuin loh kena skill ini ya. Oke, ulti enggak mati. Enggak mati sih. Gua ulti ada heal dia, ada ini, ada pasif. Oke, item critical jadi. Oke. Yang dapat kill kok ini. Bukan gua. Oke, ulti enggak masalah, yang penting kena minion sambil clear minion lah maksudnya. Maksudnya clear. Oke. Sing. Oke, tuh. Bisa lihat lain. Ini gua mantap kan? Ini apa namanya? Life steal. Tuh, life steal-nya. Tuh. Tar lagi. Gua buktiin lagi kalau kalian enggak percaya. Cuy. Nah, itu. Tuh. Oke. Gua udah lord. Oke, dapat lord dan nyawa gue penuh bos. Oke. Tuh lihat damage-nya coy. Padahal gue enggak retri coy. Enggak pakai retri tadi. Cuman gue basic attack doang. Cuma gue basic attack doang loh. Udah mati. Buff-nya keren kan? Oke, bisa aja dulu. Ini kena stun gue. Jangan tuh, basic attack. Oke. Udah kan, Johnson-nya.
lari. Ya, oke lah cuy, menang bos, kita Victory Gaming bos. Ya, oke lah cuy, gue mythic 4 ya. Kemarin pakai bucin, naik turun, tidak masalah. Ya, makasih udah nonton. Sehat selalu buat kalian semua, jangan lupa like, comment, share, video semuanya. Pokoknya buat kalian sehat selalu lah, dan oke lah cuy. Bye.